Untuk DJ mantap teman-teman ya. Dan sekarang kita coba dangdut teman-teman. Gimana kalau dangdut suaranya? Ya Cak ya? Siap. Lagu kedua dangdut teman-teman. Suaranya seperti apa teman-teman? Hai, aku Kamelia. Jangan lupa terus support Mas Sandi Channel Audio. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Okay? Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Sandi Channel Audio, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berada di desa Pelalangan Kalisat. Kali ini saya mengunjungi markasnya Cak Ahmad teman-teman, Ahmad Box Speaker ya. Tuh, orangnya lagi nyantai-nyantai di dalam teman-teman. Oke. Di sini Cak Ahmad Jackson box paratel. Dua box ya. Ini katanya percobaan, teman-teman. Box andalannya Vasco. Box paratel. Untuk komponen speaker di sini pakai asli, teman-teman ya. Model AL15G401. Ada dua speaker. Ini saya juga penasaran sama suaranya, teman-teman. Seperti apa suaranya ya. Dan untuk midilannya di sini cuma pakai horn, pakai dua. Ini hornnya Cak Ahmad lupa katanya mereknya, teman-teman. Ini merek balap ya, merek luar negeri gitu. Dan ini juga baru jadi. Boxnya baru jadi. Langsung cek sound, langsung dicoba. Untuk perkabelannya seperti ini teman-teman. Nah, saya juga penasaran nih. 15 in 2 box paratel. Main 4 ohm ya teman-teman. Kita langsung ke ACC. ACC di sini mixer, dari mixer ya. Mixernya pakai Soundcrab EFX8. Untuk ACC yang di bawah ini pakai crossover full DBX dan equalizer juga DBX ya. 234XL 2231. Dan untuk powernya ini, teman-teman. Power balap. Powernya dari Bahara, teman-teman. Untuk spek trafo, infonya tadi 10 ampere ya. Bentar kita tanyakan. Cak, untuk power yang berapa ini, Cak? Ya? Powernya yang berapa? Powernya yang 10 ampere, Mas. 10 ampere ya? 10 ampere. Terus sama itu. Sama juga yang atas 10 ampere. 10 ampere. Untuk komponen final, Cak? Untuk komponen final umbro itu. Full umbro. Full umbro. Tapi drivernya balap ya, Cak? Insya Allah. Oke, ini di markasnya Cak Ahmad, teman-teman. Lagi santai. Lah, ini kok ada box Martin, Cak? Itu punya Siva. Strum balap, silo. Dibuat lo, Cak? Buat lo. Yang ini punya orang mana? Tintoro. Yang ini? Lama nggak kesini teman-teman ya, lama nggak ke Cak Ahmad. Lancar terus sekarang ya, Cak? Alhamdulillah, Mas. Lancar. Sehat itu sudah lancar, Mas. Nah, mantap. Jangan lupa bersyukur ya, Cak. Alhamdulillah, kalau masalah seperti itu, alhamdulillah saya tidak lupa bersyukur, Mas. Oke, saya juga lama nggak ngobrol-ngobrol sama Cak Ahmad nih, teman-teman. Untuk Cak Ahmad semoga kedepannya tambah lancar ya, Cak ya. Amin. Yang penting sama-sama, nomor satu Mas. Sehat ya, Cak. Sehat itu terutama, Mas. Modal utama itu, Mas. Soalnya sehat mahal ya, Cak. Sehat mahal. Gini, saya mau tanya, kalau menurut Cak Ahmad ya, box ini gimana, Cak? Paratel ini. Kalau bagi saya pribadi ya, kan selera nggak sama, Mas ya. Tapi saya dari dulu insya Allah sudah kisaran 5 tahun saya duduk di perbokan ya. Untuk sekarang saya uji coba box paratel yang 15
Alhamdulillah hasilnya nggak mengecewakan. Hasilnya cukup memuaskan ya, Cak ya? Cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Berarti untuk Cak Ahmad sendiri cocok? Cocok. Cocok, oke. Okay. Cocok banget itu, Mas. Apalagi kayak sekarang, Mas, musim balap. Sekarang. Nah, berarti... Battle-battle, waduh, mantap. Berarti gini nih, Cak, boxnya ini untuk balap cocok? Untuk lift biasa, cocok. Hajatan, cocok. Waduh, ini... Jadi netral ini, Mas. Netral, netral. Mantap, mantap. Untuk... masalah ke komponen kayak speaker itu di luar rawan, masalahnya kan bukan vakum. Insya Allah aman untuk speaker. Untuk speaker aman ya, Cak ya. Aman. Bisa diisi apa aja ya, Cak? Terserah, netral itu, Mas. Netral ya. Netral. Oke. Yang penting jangan kanon lah. Kanon kalau balap, Cak. Kanon kalau balap apa-apa juga ya. Oke, teman-teman, itu saran dari Cak Ahmad tadi. Bok Paratel ini tidak memilih speaker, teman-teman ya. Benar. Ya kecuali tadi itu, teman-teman. Kanon katanya. Tapi kalau kanon balap enggak apa-apa, teman-teman. Oke, Cak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya sehat selalu, amin. Usahanya lancar selalu. Dan ini untuk terakhir kita pengen dengerin suaranya ini, Cak. Monggo. Penasaran sama Bok Paratelnya Cak Ahmad monggo, ini. Monggo. Bisa dicoba. Oke, teman-teman, kita langsung dengerin suaranya ya. Hanya 2 box ya, teman-teman. 2 box saja. Dan middle-nya 1 saja cukup, teman-teman ya. Middle balap ini. Dari mana, Cak? Dari England, Cak? Dari England. Dari England. Dari England. Mereknya apa itu? Oke, teman-teman, kita request lagu, kita pakai DJ Tanti Pompom ya. Nih. Kita sama Cak Ahmad suruh nyotok sendiri, teman-teman. Jadi kita play sendiri ya. Teman-teman, mantap.
untuk DJ mantap teman-teman ya. Dan sekarang kita coba dangdut teman-teman. Gimana kalau dangdut suaranya? Ya Cak ya. Siap. Lagu kedua dangdut teman-teman. Suaranya seperti apa teman-teman? Sinyal. Oke teman-teman, sinyalnya ya. Oke, untuk dangdut masuk, untuk DJ masuk teman-teman ya. Mungkin pecinta miniatur mau buat seperti ini, wah suaranya cocok. Speakernya apapun teman-teman ya. Yang katanya Cak Ahmad tadi. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.